Pak Bos. Kembali lagi dengan Mas Quick. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu petani yang pakai produk kita. Apa produknya? Kemudian mau dipakai untuk apa? Cus, kita lihat yuk. Kita sudah hampir sampai. Ini kanan kiri banyak sekali tembakau. Kemudian yang kita datangi ini kira-kira umur tembakonya 1 bulan. Nanti kita lihat langsung di lokasi. Oke. Nyaris. Ya, sudah sampai. Itu dia kebunnya. Ya Pak Bos, ini sedang proses demo. Kasuari ini sekarang difungsikan untuk menyiangi, ya, dangir kedua kalau istilahnya bahasa Jawa itu. Jadi dia tujuan utamanya tidak menghancurkan rumput di sela-sela tanaman, tapi dia membuat paritan. Kita lihat Pak Budi mau mencoba kasuari. Ya, ini yang dipakai saat ini sama tim Quick. Ini pisaunya yang lebar 60. Jadi bijinya tadi dipotong jadi lebar 60 cm. Kemudian untuk dangir dan garit membuat parit di sebelah situ. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf, Pak, sebelumnya, Pak, pakai ya, masker ini. Ya. Corona. Enggak apa-apa. Biar kita aman. Ya. Pak Budi, ini mau tanya, Pak. Ya. Ini tembakonya sudah berapa bulan ini, Pak? Ya, sekitar 1,5. Jenis tembakonya apa ini, Pak? Ini campur, Mas. Ini ada bugot, ada bugot. Apa tuh? Meranggen. Ada meranggen. Kemudian ini dibikin parit ini untuk apa ini, Pak? Ini untuk persiapan kalau ada air. Oh, kalau hujan, hujan biar tidak menggenangi ya. Tanaman gitu ya. Ya. Oh, oke. Tembakau ini pertama kali ditanam. Setelah ditanam, di dangirnya itu umur berapa hari, Pak? Itu ya 10 hari ya sudah bisa. Nggih. Bisa di dangir, bisa di abok. Oh, di dangir sama di pupuk. Ya. Oke. Kita sudah bawa meteran untuk apa? Iya, ini untuk ukur kira-kira Pak Budi nanamnya ukurannya berapa ya, jarak tanamnya. Yuk. Info dari Pak Budi tadi 80 cm antar tanaman bakunya. Coba kita lihat. Ya, 80. Kemudian sebelah sini sekitar 85. Ini 82. Betul. Jadi tanamnya secara matematis dihitungnya adalah 80 cm, tapi ya masih ada toleransi lah, sehingga realnya di lapangan ada yang 80 pas, ada yang 82, ada yang sampai 85, tapi jangan sampai 90. Kemudian jarak antar daun, karena tembakau ini kan daunnya dia masuk ke tengah-tengah nih. Nah, kita akan coba ukur jarak antar daunnya. Antar ujung daun dan ujung daun. Ini sekitar 60. Kemudian kita coba yang sini. Ini sekitar 62. Kemudian sedikit yang lebih lebar sini. Oke. Ini sekitar 55. Jadi jarak antar malai daunnya adalah 55 sampai 60 cm. Keren.
kita lihat hasilnya. Ini Mas Har tadi sudah mencoba, kita lihat lebar atasnya sekitar 55 cm dengan kedalaman 23 sampai 25 cm. Pas, cocok. Keren. Ayo kita deketi Mas Jam-Jam yang pakai kain suari. Pak Bos, bisa lihat nih Mas Harjo sedang mencacah menggunakan kasuari ricer tadi. Jadi dia menghilangkan ricernya. Kalau ricer itu untuk membuat paritan tadi, nah ini dia hanya mencacah saja. Nih, bisa lihat hasilnya. Ini padahal tanahnya basah ini ya. Tuh, ini ada bekas terplesetnya Mas Quick tadi. Oke Pak Bos, jika Anda punya pengalaman menarik tentang kasuari ini, Anda bisa kirimkan videonya ke kami ya. Nanti saya sertakan nomornya di bawah sini, atau Anda bisa baca di link deskripsinya ya. Nanti akan kami kirimkan hadiah menarik jika video Anda terpilih. Oke, saya kira itu aja. Ada komentar, silahkan komentar di bawah. Terima kasih.